Gubernur Bali Wayan Koster menolak kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Beach Games atau kejuaraan dunia cabang olahraga yang dimainkan di pantai yang akan digelar di Bali 5 hingga 12 Agustus mendatang. Iwayan Koster menyebut penolakan tersebut didasarkan pada amanat konstitusi Republik Indonesia dan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Koster mengusulkan pada penyelenggara event olahraga ini tetap bisa digelar di Bali tanpa mengikutsertakan kontingen Israel. Sebelumnya, Koster juga menolak timnas Israel yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi, dan lebih lanjut tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Jadi karena itu ya nggak bisa. Saya akan Mengusulkan kepada uh, penyelenggara uh, agar, kalau dilaksanakan di Bali, ya, Israel jangan diikutkan.